Hari ini kami akan berkongsikan tentang perayaan Deepavali. Mari kita saksikan. Okey, jadi pada hari ini kita akan menemu ramai seorang uncle untuk menanyakan tentang apakah aktiviti semasa perayaan Deepavali. Silakan. Okey. Nama saya Manohar dari Sepang Selangor. Okey, sekian terima kasih. Okey, tanyakan sikit. Apakah aktiviti semasa perayaan Deepavali yang biasa dilakukan? Okey, kita aktiviti ada banyak aktiviti. So, kita aktiviti untuk main-mainan kita ada banyak. So, aktiviti kita ada tarik tali. So, kita aktiviti macam macam mainan undi macam-macam lah kita ada. Okey, kita rumah nak pergi, mula-mula kita nak pagi kita bangun, kita mandi siap. So kita nak pakaian baju Deepavali. So baju Deepavali, lepas tu baru kita pergi sembahyang. So lepas sembahyang baru kita buat rumah kerja siap, makanan semua siap. So baru kita panggil kawan-kawan kita dah masuk rumah kita lah. So itu pertama. So pertama kedua, kedua kita nak pergi ke rumah lain. So rumah lain kita nak pakaian macam biasa India, pakai vesti, jepah, so biasa, sari untuk ladies. Oh, ladies. So kita biasa pakai vesti dengan jepah untuk untuk India. So kita India lah, ladies kita memang wajib kita pakai. Itu kita punya itulah. So itu saja. So nak tanya lagi? Seterusnya, apakah pantang larang macam yang tak boleh dilakukan semasa perayaan Deepavali? So, perayaan Deepavali kita tak boleh lakukan minuman, mabuk. So, minuman arak macam-macam lah, itu ada. So, patutkan lagi satu, kita patutkan diorang macam tak ada kenal orang, kita tak boleh ajar kat diorang masuk. Itu patut. So, kita punya pantang kita lah, macam tu je. Jadi biasanya makanan yang dihidangkan semasa perayaan Deepavali apa? Okey, makanan kita buat tu biasa India tu memang dosa, idili, idiam pam, so laddu, so itu semua ada. So lagi satu kita nak untuk vitamin macam bekal kita macam vegetarian saja makan. So kambing lembu tak ada. Tak ada. Hari pertama kita tak ada. So hari kedua baru kita ke mula ke baju tu lah. Hari pertama kita dah berkasi. Jadi itu sahaja. Terima kasih Cik, nama tu Mano Goreng. Terima kasih. Dan itu sahaja daripada kami. Terima kasih. Hari Deepavali atau lebih dikenali sebagai Diwali merupakan suatu perayaan yang disambut oleh semua penganut agama Hindu. Perkataan Deepavali berasal daripada bahasa Tamil yang merupakan gabungan perkataan Deepa yang bermaksud cahaya dan perkataan Avali yang bermaksud jalan. Oleh itu, Deepavali ini diibaratkan sebagai perjalanan menuju ke arah cahaya. Secara simboliknya, perayaan Deepavali ini menandakan kemenangan oleh kuasa kebaikan terhadap kuasa kejahatan dan mereka juga mempercayai bahawa perayaan ini bermaksud cahaya yang menerangi kegelapan. Perayaan ini disambut pada hari ke-14 bulan Air Pasi dalam kalender Tamil, iaitu antara bulan Oktober dan November. Perayaan ini juga dikenali sebagai Pesta Cahaya. Cahaya itu bermaksud harapan, kemenangan dan kebahagiaan. Perayaan Deepavali ini kebiasaannya diraikan melalui mercun, lampu pelita, bunga, perkongsian manisan dan upacara sembahyang. Seterusnya, saya akan sambung sejarah perayaan Deepavali. Menurut legenda, Raja Narakasura yang kejam dan selalu menindas rakyatnya telah dikalahkan dan dibunuh oleh Dewa Krishna. Maka pembunuhan Raja Narakasura itu adalah kemenangan bagi rakyat dan diibaratkan mereka telah keluar daripada kegelapan. Di sebalik cerita tersebut, ia boleh dijadikan sebagai peringatan kepada mereka agar sentiasa berbuat baik dan menjauhi perbuatan jahat sesama manusia. Oleh itu, pelita yang dipasang dalam barisan semasa perayaan tersebut dapat dilihat
dinyalakan di rumah penganut agama Hindu bagi melambangkan kejayaan, kebaikan mengatasi kejahatan yang dirayakan sebagai perayaan Deepavali. Pantang larang yang masih diamalkan oleh penganut agama Hindu semasa menjambut Deepavali sehingga hari ini adalah amalan berkabung bagi saudara yang telah meninggal dunia. Semua ahli keluarga yang terdekat telah meninggal dunia dilarang menyambut perayaan Deepavali selama setahun bagi menghormati saudara yang telah meninggal dunia. Namun begitu, mereka masih dibenarkan untuk melawat ke rumah rakan-rakan seagama. Selain itu, tidak boleh memakan manisan yang dibuat selagi tidak mendapat restu daripada Tuhan. Pada pagi sambutan di Deepavali, masakan dan beberapa jenis manisan akan disembahkan semasa bersembahyang di rumah dengan tujuan untuk mendapatkan restu daripada Tuhan. Selepas sembahyang, barulah hidangan manisan dan juga makanan istimewa lain yang disediakan boleh dinikmati. Pantang larang yang ketiga adalah berkaitan dengan warna pakaian dipakai semasa menyambut Deepavali. Pakaian yang dipakai mestilah warna yang terang seperti merah, biru dan oranye. Mereka juga dilarang memakai pakaian yang berwarna hitam dan atau putih kerana ia bermaksud kesedihan. Makanan kaum India sempena perayaan Deepavali. Yang pertama, Thosai. Thosai merupakan makanan kegemaran orang India. Makanan ini menjadi menu utama dalam hidangan hari Deepavali. Thosai sedap dimakan dengan kuah yang digerak sandi. Yang kedua adalah idli. Idli juga merupakan makanan sampingan dalam menu hidangan kaum India pada hari Deepavali. Idli sedap dimakan dengan sandi atau kari dan sebagainya. Kuih jelebi sangat manis, rupanya seperti muruku. Kuih ini sedap untuk dimakan dan ianya merupakan manisan yang wajib di setiap rumah ketika perayaan Deepavali. Yang keempat adalah ladu. Kuih ladu merupakan makanan yang manis. Kuih ini mudah rapuh apabila dipegang. Ramuan kuih ini adalah tepung, buah ceri dan yang paling utama dalam kuih ini adalah minyak sapi. Aktiviti yang dilakukan semasa perayaan Deepavali. Yang pertama, melakukan sembahyang kecil di rumah. Percara sembahyang kecil di rumah dilakukan malam sebelum hari Deepavali dalam kalangan keluarga terdekat sahaja. Upacara ini dilakukan untuk memperingati datuk nenek moyang yang telah meninggal dunia. Yang kedua adalah mandi minyak di pagi hari Deepavali. Penganut Hindu akan mandi menyapu minyak di bijan di atas kepala, badan untuk menyejuk ke badan dan juga sebagai lambang penyucian badan dan semangat. Minyak akan disapukan di atas kepala setiap ahli keluarga mereka dan mengikut kepercayaan mereka. Kebaikan mandi minyak bijan bagaikan mandi di sungai Ganges yang suci bertujuan membersihkan diri daripada segala kejahatan dan sifat dengki. Yang ketiga, mengunjungi saudara. Mereka akan mengunjungi sanak saudara dan rakan-rakan. Rumah terbuka juga dibuat untuk memeriahkan lagi sambutan perayaan ini. Yang keempat adalah menyiapkan kolam. Kolam merupakan salah satu tarikat utama ketika sambutan Deepavali. Terdapat pelbagai jenis corak dan warna yang menghiasi kolam di pintu masuk rumah mereka. Kemahiran membuat kolam ini biasanya diwarisi turun-temurun. Walaupun susah, tetapi penganut Hindu boleh menghasilkan dengan cantik dan unik. Hiasan kolam ini juga merupakan lambang penyembahan Lewa Lakshmi, dewa kaya-kayaan yang dipercayai hanya akan mengunjungi rumah mereka yang mempunyai hiasan kolam di pintu masuk rumah mereka. Memasang pelita. Pelita adalah simbolik bagi penganut Hindu. Ia melambangkan kejayaan mengatasi kejahatan. Mereka percaya bahawa memasang pelita, kecerahan dapat mengatasi kegelapan, kebaikan dapat mengatasi kejahatan dan keadilan mengatasi kezaliman. Di negara Malaysia, terdapat banyak kaum etnik yang berbilang bangsa dan agama seperti Melayu, Cina, India, Sikh, Kristian dan lain-lain. Terdapat kepentingan memahami dan menghormati kepelbagaian dalam masyarakat dalam politik. Antaranya ialah pemimpin negara kita. Pemimpin negara kita memainkan peranan yang penting bagi mentadbir negara yang maju dan harmoni. Sekiranya pemimpin negara kita bersifat adil dan saksama dengan rakyatnya yang pelbagai kaum ini, tanpa menindas dan mengabaikan mereka, negara kita akan menjadi harmoni dan aman damai dengan kepelbagai kaum yang saling menghormati dan sentiasa tolong-menolong. Tuntasnya, pemimpin yang mementingkan politiknya sendiri tanpa menghiraukan rakyatnya akan menimbulkan perasaan ketidakpuasan hati dan akan memecah belahkan negaranya sendiri dan akan senang dijajah oleh negara lain untuk ditakluki.
Antara slogan yang boleh kita ambil dari Perdana Menteri kita dahulu dalam menghormati dan mengeratkan hubungan sesama kaum ialah konsep Satu Malaysia oleh Datuk Seri Muhammad Najib pada 3 April 2009. Konsep Satu Malaysia ini memberi aspirasi untuk memperbaiki hubungan kaum bagi memastikan rakyat Malaysia dapat menjalin perpaduan dan hubungan yang lebih erat. Konsep ini juga mewujudkan sebuah kerajaan yang mengutamakan pencapaian berpaksikan keutamaan rakyat sebagaimana slogan dilakukan oleh Perdana Menteri iaitu rakyat didahulukan, pencapaian diutamakan. Untuk mencapai kemajuan bagi negara, sikap penerimaan antara kaum membawa kepada perpaduan yang utuh perlu diamalkan. Apabila perpaduan dicapai, maka urusan pembangunan negara akan berjalan dengan lebih lancar, stabil dan maju. Ekonomi yang lebih bersepadu mempunyai daya saing dan keupayaan akan menembusi pasaran global yang mana ianya akan bergantung kepada sistem pentadbiran dan pengurusan negara. Jadi, terdapat beberapa kepentingan apabila memahami dan menghormati kepelbagaian masyarakat dalam sektor ekonomi antaranya dapat membangunkan serta mengukuhkan ekonomi. Sebagai contoh, kita tidak boleh terlepas daripada usaha meningkatkan ketulusan dan accountability pentadbiran sekaligus dapat mewujudkan kontrak sosial baru dengan masyarakat lain. Hal ini demikian kerana apabila masyarakat menjaga hubungan yang baik, ianya bukan sahaja dapat membangunkan warga Malaysia dengan memenuhi kualiti insan berbudaya tinggi dari segi jasmani, mental dan rohani melatari pelbagai segmen masyarakat, malah juga dapat memulihkan imej dan kedudukan Malaysia di pentas dunia. Sebagai contoh, mempunyai masyarakat yang matang dari segi ekonomi, mempunyai nilai dan orientasi hidup yang seimbang, berupaya menyumbang kepada kebangkitan semula maruah negara dalam erti kata yang menyeluruh. Apabila keadaan tersebut berjaya diwujudkan, maka sebuah polisi ekonomi yang matang dapat membina masyarakat yang agresif untuk bersaing di lapangan persaingan yang sama rata. Integrasi ekonomi antara kaum khususnya masyarakat Bumiputera Melayu dan masyarakat Cina cuba dipupuk menerusi perkongsian kemakmuran yang dijana oleh pelaksanaan dasar-dasar kerajaan terutamanya dasar ekonomi baru dan dasar pembangunan negara. Apabila ekonomi negara stabil dan pulih, maka secara tidak langsung negara akan mempunyai ketahanan yang ampuh dalam menangani sebarang bentuk ancaman yang boleh mengganggu-gugat kedaulatan negara. Masyarakat yang ideal adalah masyarakat yang hebat dan mahir dalam bersosial, tidak kira dalam apa jua situasi meskipun berbilang kaum dan bahasa. Ini kerana pada era globalisasi kini, masyarakat sering untuk menilai dan membuat spekulasi yang tersendiri tanpa asal-usul mahupun watak individu itu sendiri. Kerana tidak sepatutnya apa yang disosialkan oleh seseorang itu menyamai kehidupan harian dia tersendiri. Dan seterusnya, untuk membuka lagi mata dan pandangan masyarakat tentang kehidupan orang India, mereka sebenarnya begitu mesra dan prihatin terhadap apa yang berlaku di persekitaran mereka. Sikap ini haruslah diambil cakna oleh setiap masyarakat yang terdapat di negara kita, terutamanya dari segi pandangan individu itu sendiri. Okey, hal ini yang demikian kerana masyarakat India mereka amatlah menitikberatkan soal hormat dan menghormati dalam kehidupan mereka sendiri. Justru mereka dapat merealisasikan bersama-sama masyarakat yang lain. Masyarakat India sebenarnya amatlah berbeza seperti apa yang kita lihat di mana-mana tempat, kerana masyarakat mereka sendiri begitu mesra dengan persekitaran, lebih-lebih lagi ketika dalam hidup kejiranan. Okay, selanjutnya, contoh besar yang dapat kita lihat adalah suasana kejiranan yang bercampur dengan pelbagai masyarakat. Masyarakat India itu sendiri gemar untuk mengetahui perkembangan orang di sekeliling mereka. Dengan hanya bertanyakan kabar, sekaligus mereka boleh menukar-nukar hidangan dengan jiran yang lain. Di sini kita dapat lihat masyarakat India sememangnya suka bergaul dengan masyarakat yang lain kerana mereka adalah masyarakat yang baik dan prihatin. Ida raga vindi pavari.
Sekian, terima kasih. Thank you.